Makanya saya bilang kalau ketemu orang ini di jalan motor ini hati-hati. Kalau dia bawa parang. Ceritanya orang semua. Bagian mutilasi. Jago kentut teh, kamu orang kentut teh mampus di belakang. Wah, kentut saya wangi kok. Semua mata tertuju. Kayaknya ada yang kentut. Lepas kulit kan? Iya, dapat. Mantap. Ditarik 140 sudah 2, 3. Jadi tuh kulitnya bisa dibikin dompet. Kulit bikin dompet boleh. Dompet kulit tuna. Dompet kulit tuna. Lagi dompet kulit. Lagi tren itu. Orang banyak komen yang katanya bisa bikin keripik katanya. Oh, memang kalau keripik bisa. Digiling berarti. Ah, dikering karena kulit itu loh. Oh, apa begitu. Dijemur tadi gimana ini? Masa digiling ya. Kalau digiling bukan keripik. Iya, iya. Buat lagi digiling, digiling terus dijus. Ah, biar jus. Baru ini. Wih, sedap tuh. Rambut muda kayak orang asing, orang kecil, selalu di belakang rambut besar seperti ini. Ini video Pak, biasa kalau foto orang kecil disuruh di depan. Saya tunduk, mati darat. Ini guys, orang yang cuma di depan ini kan, dan berdiri. Ya, kita main gerbang saja. Ya, Om, potong itu saja. Gila, tahannya bagus banget ini kalau pakai kamera. Parahnya buat saya kan. Anjir. Kepala belakang saja. Kepala di belakang, kepala terakhir. Jauh banget anjir. Segare, siapa penyikan kan? Oke, jadi ini ikan tuna ya. Bukan sepatutnya dengan edit itu bagus pasti bisa ngajang merekam yang kayak kemarin. Oh, kecil ya, di buat bakar. Oh, miring ya, enggak rata saja atau enggak miring. Buat bakar ini lagi besar lagi sedikit boleh. Ya. Dia kayak kue lapis ya. Dan lagi makan kucingnya itu. Sebelah dua lagi ya. Ya, satu tipis ya. Oh, bikin bumbu meresap. Sama tiara ya. Mari aja, mari. Marce. Mari.
Habis hari juga. Kelas 3. Mana Bu? Aku begitu ah. Diketawa juga. Ya, ada yang setengah mati. Tidak salah, salah itu. Aduh capek saya pegang udahlah. Mana betul yang kau lagi? Jadi tuan mau cepat, tuan terus cepat. Kentola. Ketawa lagi. Saya muncul di siapa ini Yakub ya. Ini 50 gawas ini. 60. Masih mau. Masih mau tuh. Lagi muncul. Yang lain mulu. Kasih lebar, kasih lebar. Kalau itu ya. Ini saya curiga nih ada kucing yang ulang tahun. Hari ulang tahunnya kucingnya tuh. Iya. Jadi kucingnya purna itu enak sekali. Iya, jadi kucingnya purna enak. Itu jadi kucing. Tidak mau makan ikan lain. Saya ini apa iri sama kucing. Tiap hari makan tuna. Enggak apa-apa tuh. Diber juga sih makan tuna ya. Saya saja makan terong di ruang. Tar tempe. Makan sambal. Ini aku enggak sih makan tuna anjir. Yang mana ya? Habis kucing tidak bisa makan sambal. Aduh. Tadi daging sama tulang dipisah ya. Ya. Itu pasti kucingnya sudah lupa rasanya tikus itu. Oh, itu tidak mau. Ini aneh orangnya ini. Oh. Awas orangnya di sini. Dagingnya sakit. Untuk kucingnya, tulangnya dia makan. Ini kurang aneh. Ini saya sakit duluan. Iya. Karena yang datang semua ini bukan sejabar ini kucing. Nanti kita apel di mana ini? Tidak. Nanti kita pergi apel di mana nih? Hah? Ada mau bakar tulen ini. Ya, tar sini. Tempat ya. Wow. Iya, tidak tunggu-tunggu ya. Orang bilang kali air baru. Saya capek deh, gak mampu ini. Ronde kedua. Pala putih. Ini kalau sudah umur ya capek juga tahan bih. Jadi ini ikannya segar sekali ya, kalian bisa lihat ini. Itu yang merah-merah apa itu? Hah? Yang merah-merah apa itu? Darahnya tuh. Oh darahnya kan? Ini kalau saya paham-paham kalau kalau kasih percaya itu belajar sebagai pembunuhan itu kan ini. Makanya saya bilang kalau ketemu orang ini di jalan motornya mau hati-hati. Kalau dia bawa parang. Ceritanya orang pembunuhan. Bagian mutilasi. Ini aku punya satu gaya nih bahaya. Oh beda lagi potongannya ya. Ini saya kayak tipis. Masa saya lempat dia toh. Tapi potongnya kecil sekali. Kalau saya potong lurus tebal, karena saya potong miring. Karena bisa kita main begini kan. Tidak ada yang suruh kita bikin tantangan ya. Potong ikan sendiri. Ini kalau ada yang kasih kita tantangan ini mampus kita. Pas abang pulang di rumah.
Iya, mau mundur. Maju saja. Biasa mundur, maju ya. Tahu, satu bisa kasih tiga karena darah. Nah, tadi gua kasih arah ke saya baru. Itu memang bubara tradisi, ketemu teman tradisi. Iya. Kalau bubara bisa kalau potong kayak begini ya itu tidak apa-apa. Kalau dia tetap pun. Tidak. Pak Haji pakai pasom pro satu kali langsung celana full. Bubara. Makanya kalau saya potong bubara saya biasanya begini menghadap ke laut. Tidak, dia salah tadi. Tiga orang ini dia kasih saya darah yang baru saya depan saya dia kasih arah ke saya memang. Itu tanda mata. Tanda mata. Mari bapak, bubara, bubara, tenggiri, kekuri. Tidak ada pilar suara, tidak ada penggemar. Nih, kita selalu posisi di sini, ya, menyak cepat. Kasih anak saya juga, potongnya di belakang sana, tidak ada yang...